Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ulun Rudi Restubumi di channel Renovation Pictures. Dan kita ada beberapa peluru, beberapa video yang hendak direaksi. Kiriman dari Bebuhan Pian yang di grup dan langsung ke chat pribadi. Ada juga video downloadan. Tapi sebelumnya Ulun hendak mempromosikan channel kekawanan Ulun yang ada di grup forum YouTuber Benua, yaitu yang pertama ini ada Amat Pising. Ini teman saya Amat Pising dan channelnya adalah Gondrong Castle Official. Jadi bagi kekawanan yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya Gondrong Castle Official. Saudara Amat lah yang ampun ampun channel. Jadi di situ ada reaksi juga, ada bajalanan Unjun. Nah, yang berikutnya itu ada AZ Victor. Nah, AZ Victor Azid ya. Azid Victor. Ini Buan Pian nang ketujuh musik, nang ketujuh cover, bisa mengunjungi channel Azid Victor ini. Dan di situ channelnya bagus-bagus musiknya dan permainan gitarnya mantap. Oke, itu aja promosi Ulun hari ini. Yang belum promosi kayaknya kita sambung. Ulun hendak mereaksi dahulu. Oke, sanak-sanak Ulun dimanapun Buan Pian berada, yang penting Bebuhan Benua, Banjar, Hulu Sungai, yang intinya Bebuhan Banjar lah, dimanapun aja gitu. Nah, berada Buan Pian, mohon kagenangan kampung bisa lihat channel Ulun, kagenangan bahasa Banjar lihat channel Ulun. Kita kada banyak pandir, langsung aja senaklah kita melihat video reaksi. Video reaksi ini insya Allah mudah-mudahan kada nang masalah yang bebinian haji gitu nah. Kucing membentas benar ke daging. Jangankan kucing, manusia gin disorongin daging sebijian kayak itu, nyata emang bentas. Jujur Ulun nih orangnya kata jual lawan kucing, jadi ambonnya melihat kucing tuh gergitan gitu nah. Aha, iya padi hati. Aha, saya jelek, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Jika ada niat menjauh lah. Lebih baik saya berpenampilan seadanya sesuai kecukupan saya daripada berhias tinggi lain tapi bukan hasil keringat sendiri. Saya bersyukur dengan kondisi saya yang saat ini masih bisa makan, minum, dan tinggal di tempat seadanya masih nggak terlalu mewah. Ini kehidupan saya yang sebenarnya. Jika Anda malu berteman dengan saya, menjauhlah, karena saya hanya butuh orang yang menerima saya apa adanya, bukan karena saya punya segalanya. Bila sopan bakawan, kada usah bakawan. Aku bangga menjadi diriku sendiri. Nah, kada perlu jadi orang lain. Dan hasil kerja keras sendiri, kita kada usah bangga-bangga. Amun masih mengharap duit kuitan. Ya Allah. Nah, jadi kekawanan nang di luar sana nang koyo bahkan dren harat, besi HP harat. Kada usah sombong. Amun masih menanai lawan kuitan. Lebih bangga tuh mendapatkan duit itu hasil kerja keras seorang. Lah. Bungasnya ini. Biru matanya mah.
Bungas benar babinian, halus-halus dedek bayi dikarudungi bungas benar, apalaginya genal kena pasti bungas toh. Mudah-mudahan jadi anak nang soleh lah. Ulun handak juga beisi anak nang soleh. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Aduh, ompong. Lagu viral. Macam-macam aja. Berkreasi itu kan harus sempurna, kawanai. Jadi walaupun giginya rompong, tapi tetap berkreatif. Umpatan juga gitu nah. Malahan sesuatu yang unik itu bisa menjadi sebuah keviralan gitu nah. Bukan dokter cinta, kemungkinan beisi anak kambereng itu di atas umur 30 tahun, mudah-mudahan. Jadi buan pian yang belum beisi keturunan, mudah-mudahan semangat baulah. Gunakan gaya-gaya doggy style. Gaya-gaya kayak apakah tonton gitu nah, kada bisa juta lalu. Menurut buan pian nyaman gayanya tuh lawan bini lawan laki pakai amon hendak beisi keturunan perbaiki dahulu, perbaiki kelakuan tuh baiki nih main TikTok aja. Di depan orang tua kandel kada tahan melihat nang kandel-kandel itu. Ih. Menurut buan pian kayak apa itu tuh? Oh, kada nak mau ulangi videonya. Kimi no toriko ni nate shimae. Anak kucing. Rame kayaknya mun beisi banyak anak kucing lah. Jadi nah, jadi bila buan pian kada katuju kucing, jangan dibuang kucingnya tuh. Lah, sayang, kasihan inya. Inya perlu perlindungan juga, perlu kehidupan juga. Jadi ulun ini termasuk orang yang suka kucing. Dan bila melihat kucing di jalan tuh, kucing halus-halus di Sungai Keladi itu nah, di Haruyan, ulun pungut. Tapi bila sampai ke rumah sini hilang, ada aja yang mengambil kucing ulun tuh. Li ujarihim qallat tudhahir ma fihim fabadawtu shakhsan akhar kay atafakhar wa dhalantu ana anni bidzalika hustu. Bunga sebenar anak din. Mudah-mudahan Allah mengabulkan beisi anak yang bunga-bunga kayak itu. Bini lagi batianan 6 bulan dan ulun juga minta doa buan pian mudah-mudahan bini ulun dan anak ulun kena pada waktu melahirkannya tuh lancar, sehat dan cukup, maksudnya lengkap juga gitu lah. Tuh minta doa buan pian. Nah, tak sungkam umanya gara-gara umanya tuh beulah TikTok. Tuh gawian umanya beulah TikTok anak kamber. Beulah TikTok nah itu hati-hati walai. Kejadian nih banyak benar sudah. Anak celaka gitu nah. Ading kah celaka. Nah, tertindih. Nah, itu celaka juga bulah TikTok. Mending bulan angka ini.
cantik kalau wal. Besi anak binian. Jangan bepada bungas, amun di bawah bungkas, besa buyai. Jangan bepada bungas, amun di bawah bungkas ya. Saurang bang, ya pak. Saurang udah ada bungas, bungkas pulang. Yang berarti urang. Saurang udah jelek, bungkas pulang. Gak usah bulah video-video kayak itu, efek orang, lihatin diri seorang gitu nah. Tapi urusan ikam bang, masalah TikTok, TikTok ikam juga. Astaga, namanya gue bilang padang berianaan. Kenapa tuh jadi kayak itu? Makasih betul itu anak sini lucu yang katakan. Aduh, halus-halus. Mungkin mengacal tuh Hidin tuh ada tahu mainnya. Arau, kocau licak. Kisah olahraga di gym. Fitness sekalinya takatik belakang seorang. Oke, next ini video terakhir lah. Bel, kayaknya awal lah, jaga bareng. Tapi nang warung muas bunga seorangnya ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Aduh. Acil bele. Pian tuh bunga sejuh aja, bele. Oke. Salam aja gesan bele kandangan. Mudahan laris manis saja warungnya. Oke. Rencana hendak pang juga membawa bele nih podcast. Cuma kalau auran gitu nah. Nah, jadi akan artis bernyanyi ya. Tapi kada mungkin. Oke, kekawanan. Waduh. Kekawanan dimanapun buan pian berada, buan benua dan hulu sungai seadanya. Itu sekian tadi dari video reaksi dari Ulun dan tetap waspada. Ya Allah, hati-hati juga bila buat video. Jangan sampai sembarangan, jangan sampai mencelakakan orang lain bila buat video. Dan tetap sadar diri, bungas kada.